Nah, kata dia duit. Masih kau. Saya yang yang enggak kuatnya itu bau pandan, teman-teman. Nah, itu. Ya. Itu bang itu. Itu bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami tentunya masih di channelnya Tria TV teman-teman ya. Kali ini rencana kita mau berpetualang lagi nih, mengeksplor sungai-sungai yang ada di pedesaan ini teman-teman ya. Oke, seperti apa keseruan kami berpetualang atau eksplor di pinggir sungai ini? Oke, yuk lanjut aja. Tuh batu gede, batu gede. Awas hati-hati. Ke bawah. Tuh. Tuh, gop. Ke atas. Ke atas, Gob. Ya, kita nyari jalan dulu untuk naik ke atas. Berarti. Oh. Wih. Bagus. Wow. Nen, Gob. Nah. Hah? Oh, di sini. Sudah diam. Ini salah satu sarang si Paranus Sapato atau biawak, teman-teman bisa dilihat. Wih. Ngeri ya. Kita bisa naik nih tuh di sini bisa. Takutnya dia apa namanya ngereweng. Tahu lah tuh ngereweng tuh. Nyadok. Oh, nyadok. Oke, kita lewat sini aja pinggiran. Oh, lari pucuk nih. Oh iya. Nih kesiangan teman-teman. Ini Ahaetula praesina teman-teman, atau si ular pucuk kalau di kita ya. Tadi mata saya kurang jeli ya, tapi si Acil bisa melihat si ular pucuk. Nuka cai baralik nih. Lihat. Ya, ini yang dinamakan dengan ular pucuk atau si Ahaetula praesina teman-teman. Dimana ular ini biasanya sering berkamuflase di pucuk pepohonan teman-teman ya. Oh, ini agresif sekali teman-teman. Nah, ini ya, muka cai baralik. Hei! Hey.
biasa, oke lagi gitu teman-teman lihat. Jadi serangannya itu tidak terduga. Oke teman-teman, untuk serangannya itu emang cepat, sangat cepat ya untuk si ular, si petuk ini teman-teman. Ini di sini populasinya memang masih banyak ya. Masih banyak ya. Cuman di tempat kalian nggak tahu ya apa itu masih banyak atau tidak untuk si ular pucuk tersebut teman-teman. Setiap daerah pun mang ini beda namanya ya. Hmm. Mungkin di tempat kalian apa namanya ya? Ya kalau di kita ini kan kebanyakan si ular pucuk atau si Ahedula ya kalau nama ini masih termasuk keluarga Colubridae kalau enggak salah ini ya. Hmm. Ya masuk Colubridae teman-teman. Agripa. Giginya Agripa teman-teman. Ini serangannya emang aduh. Kasih si Acil cobalah. Es, es. Gap, gap, gap. Tuh. Dia nyangap, nyangap terus, nyangap, nyangap terus. Tuh. Pengen itu gigit, gigit. Tuh. Wih. Biarin Mang Aso main-main tuh lihat. Ini emang seru ya kalau ular seperti ini. Ini tidak berbisa teman-teman, namun ya kalau gigit lumayan berdarah ya. Perih. Jadi si bisanya itu berpengaruh untuk lawannya aja Mang Dudu. Ya, untuk si ular mangsanya. Ini, ya. Kalau untuk manusia mungkin hanya sekedar gatal-gatal. Nuka cai baralik di. Kuat mangga. Kuat mang. Kuat. Woi, bisa dilihat teman-teman. Ini sangat agresif ya untuk si ular ini. Tidak mau kita. Lihat karakternya ini emang lumayan ya. Wis. Pacok, pacok anjir lima pedo. Mantap kan nyanyut. Anjir. Ini tarian ular teman-teman. Kemana? Set. Set. Hey. Bikin pusing mang. Tukangan mana lagi gitu? Ya? Mana? Lain. Gimana kasusnya? Wow. Wow! Tahan dulu, tahan. Wow! Wow. Tahan dulu, mantap. Wih. Ya, tewaklah. Nah, seperti itu ya untuk gigitan si Ahaetula prasina itu. Nempel! Baru pertama kali ya. Kirain enggak secepat ini serangannya, emang benar untuk serangan si ular ini. Lumayan cepat teman-teman, bisa dilihat ya. Tuh kameramen juga ngetawain ya. Gimana? Gimana nih? Ambil. Dirilis aja ya. Dirilis. Karena di sini habitatnya kita nyari biar tempat populasinya makin banyak ya. Nah, seperti teman-teman, meskipun ular ini berbisa rendah ya, tetap aja kita harus waspada adegan aso, jangan kalian ditiru ya. Ini sangat konyol teman-teman. Takutnya sekali bisa dilihat tuh Mang Acil. Kabur. Takut dia. Ya. Oke, kita rilis aja ya. Karena tujuan utama kami hanya ingin mengenalkan aja ya, mengedukasi. Mengedukasi untuk teman-teman di rumah bahwasanya si ular ini hanya berbisa rendah. Jadi bisanya itu sangat berpengaruhnya terhadap makanannya. Lawannya sendiri atau makanannya teman-teman. Oke, kita rilis aja ya. Tempat asalnya emang. Oke, kita taruh di sini. Luka cai, baralik deh. Luka cai, baralik deh teman-teman. Oke cantik, dadah.
teman-teman, bisa dilihat ya, untuk lokasinya sedikit angker ya, tapi bismillah aja ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa teman-teman. Oh, kita harus teliti juga karena ditakutkan ada banjir tiba-tiba atau kalau di bahasa Sunda itu cah deng-deng teman-teman. Yuk lanjut aja. Oke teman-teman, bisa dilihat tuh. Kita menemukan lagi sosok ular. Oh, itu ular, ular tampar. Ular tampar atau koros apa ular tampar? Koros. Coba langsung. Coba ambil dong. Oh, lain. Bukan. Ya, tali picis. Tali picis atau tampar teman-teman ya. Cikat dulu. Yuk. Masih naik enggak lu? Taja lewat sini nih. Rodok. Jangan nih. Itu banyak di kamar jagaan. Oh. Tapi sekaligus tuh. Coba. Kita bisa lewat dia, Cel. Bisa tuh. Awas dulu, hati-hati nih. Oke, teman-teman. Nah, di sini emang, emang sangat banyak ya. Aduh, salah. Aduh. Ah, kali sini. Kurang tengah. Tadinya. Tahu. Tadinya tak. Eta dihanap. Dihanap ya tadinya. Lain tadi. Tuh, coba duk, tewak duk. Tok mata tempok. Besar wae jeung eta. Di mau ka atuh tempok. Tak ka dieu tah, di mata ka dieu tah. Nita imah simeut. Lain. Teman-teman barusan si ya. Ular tali picis atau ular tampar teman-teman. Bang Dudu sangat bagus mencoernya ya. Oke, biarin aja dia bermain lagi lah di habitatnya ya. Main-main karena kita pun cuma ingin melongok-longok. Oke, yuk lanjut. Oke, kita menemukan sarang tawon atau odeng. Besar sekali. Ini harus hati-hati nih. Ini aduh pada keluar nih. Dan ada yang berani juga nih, si Acil atau si Aso dan si Dudu pada berani nih. Katanya mau dimasak. Kita harus hati-hati, oke? Okay? Oke teman-teman, Aso di sini menemukan sarang tawon atau odeng ya kalau di kita. Nah, ini untuk penutupan kita karena cuaca udah gelap. Lepar aja pakai ini. Kita lari kemana, eh? Saya tuh sebelah situ kok. Ecunya? Soalnya agak deketan kok. Tahan 1, 2. Kalah tahan. Tahan 1, 2. 1, 2, 3. Hei, bol. Dam. Aci ayak kena tawi. Dulu lempar kue teduk sini dulu. Ulah kue tak. Mending sudah murag. Kalah. Tan. Wah, berat banget ya tanah ini. Aduh. Nanggung. Kalau benar mah kuain dah. Kau benar kau awi tak benar tuh. Oke teman-teman, kita mulai. Oke, kamera on. On. Ditiru untuk teman-teman. Oke teman-teman, saya di situ dapat serangan. Tawonnya menyebar kemana-mana. Jadi tadi udah jatuh ya kok? Jatuh udah. Oke, nanti kita coba samperin. Ya, mudah-mudahan masih ada situ.
teman-teman, dikarenakan cuaca udah gelap seperti ini ya. Ini udah menjelang maghrib teman-teman. Dan barusan yang kuploknya lagi tuh ya, ketika kita apa dirojok sama Gala ya, si Odeng atau si Tawonnya itu jatuh teman-teman. Tapi untuk diambilnya kita sangat jauh ya, karena jatuhnya itu ke bawah teman-teman. Oke, untuk petualangan kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya Aso Pantope, ini Acila Coba ya. Saya Dudu Bolang Opisial. Dudu Bolang Opisial. Dan di situ ada kameramen kita Ara Bilqis. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman, kita kesulitan untuk mencari jalan pulang teman-teman ya, karena kita kegelapan ya di tengah perhutanan atau perkebunan seperti ini teman-teman. Kita harus waspada karena di sini memang satwa liarnya masih banyak dan kita mencium bau yang pandannya pandan teman-teman. Ini bau pandan sudah keluar, kita harus waspada, hati-hati, jangan sompra untuk bicara teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Sunda ini biasanya saharepna teman-teman. Gelap lagi ya. Nah kakak diudui. Let's go. Bagus. Ternyata kita dibelokkan lagi ke jalan yang gelap lagi teman-teman. Tadi kita sudah bunga atau senang udah menemu jalan yang agak terang. Namun ketika kita lewatin, kita masuk lagi ke suasana gelap seperti teman-teman. Saya yang enggak kuatnya itu bau pandan teman-teman. Nah, itu ya. Itu bau. Nah, biasanya kita nyebutnya dengan bahasa terkontrol pandan gitu kan dia. Kita menyebutnya dengan bahasa apa bahasa kita aja ya. Sudah nanti ada di deskripsi lah. Biasanya di sekitar sini kalau bau pandan itu biasanya leupeut teman-teman ya, atau buras. Lebih serem ya leupeut atau buras, aduh ngeri euy. Anak tuh pakai kaginang. Pandan teh. Anu leupeut teh aya oge anu berbulu hideung kabeh. Ah, yang sangat mengerikan. Nah, itu. Hitam. Oh. Oke, kita harus secepatnya menemukan jalan keluar. Karena kita masih jauh untuk Wah, alhamdulillah nih, ada perkampungan kok, Pinya. Oh, alhamdulillah, teman-teman, ada perkampungan. Oke, kita menemukan perkampungan. Nah, si ibu lagi menggiring bebek. Tuh. Aduh, bu, mulai kemar, tewak. Tewak, du, bantuan. Kau tewak, du, bantuan. Sok. Oke. Okay. Oh, sinawi, kok. Sok, sudah balik, sok. Katanya nyasar nih ya. Kurang udah gelap. Iya. Oke, yuk lanjut. Kembali dia. Turun ke kali dia, Ibu. Mangga, Ibu. Mangga, Ibu. Oke, teman-teman. Tadi kita udah capek ya. Udah ke sungai ke sana ke sini dan akhirnya tadi tersesat di gunungnya sih ya. Di perkebunan. Alhamdulillah kita nemu pemukiman warga. Pemukiman warga, teman-teman. Jadi kita bisa tanya-tanya di sini ya. Oke, yuk langsung aja. Tadi kita penitipan warga kendaraannya. Yuk lanjut. Dut, tadi Dut.